Aku sih. Eh, Syang, tak tampak ke Syang. Gapa? Tak nak sangat. Tak tanya. Untuk video kali ini, channel akan berkongsi cara membuat tempahan tiket murah penerbangan Malaysia secara berkumpulan. Yang pertama, kita akan membuka laman web groupsmalaysiaairlines.com dan akan log in menggunakan email dan password yang telah didaftarkan, yang mana kita telah mendaftar sebagai pengguna tempahan berkumpulan pada awalnya. Kemudian, kita akan dibawa kepada laman seterusnya untuk tujuan verifikasi. OTP akan dikirimkan ke email. Kemudian masukkan 4 digit OTP ini untuk tujuan verifikasi Rocek. Kemudian laman seterusnya, kita akan memulakan tempahan dengan cara memilih new booking dan ad hoc group request. Langkah yang pertama untuk tempahan, kita letakkan nama kumpulan, sebarang nama bebas. Dan di sini kita sebagai contohnya channel Nur Amal. Dan yang seterusnya kita akan memilih dan mengisi nama airport pelepasan dan juga airport destinasi. Sebagai contohnya kita memilih KLIA dan destinasinya Kota Kinabalu International Airport. Seterusnya kita akan memilih tarikh berlepas dan juga tarikh balik. Dan juga kita akan mengisi jumlah ataupun bilangan ahli kumpulan ataupun penumpang dalam grup kita ini, yang mana bilangan ahli mestilah melebihi 9 orang termasuk bayi dan kanak-kanak. Kemudian seterusnya, isikan harga tiket yang dimohon atau yang diminta, dan harga ini mestilah harga yang munasabah dengan cara kita merujuk laman utama tempahan biasa malaysiaairlines.com. Okay. Pilih kabin ekonomi dan abaikan kategori. Kemudian seterusnya kita akan memilih waktu berlepas pergi dan juga waktu berlepas balik. Di sini kita memilih contohnya waktu berlepas pergi pada pukul 9.15 pagi dan waktu berlepas balik pada pukul 10.15 pagi. Kita klik submit dan OK. Notifikasi permohonan dan rujukan ID dipaparkan dan juga ringkasan tempahan yang telah dibuat sebentar tadi. Kemudian langkah yang paling akhir sekali ialah kita akan menunggu email balasan daripada admin pentadbir group booking, yang mana di dalam email ini sebut harga tiket akan dinyatakan. For information, the cabin has been turned around and disinfected for safety and well-being. The very office must onboard this option.